Oke, teman-teman. Jadi hari ini kita mau nge-review game baru. Ya, kita kecilin dulu suaranya. Wow, full tadi bro, full. Oke. Ini adalah game baru, nggak juga baru, mungkin dari sudah November ya. Game ini adalah game Ragnarok yang, keren banget ya pokoknya. Oke, jadi game Ragnarok kalian sudah tahu lebih detail lagi soal legenda yang terlibat semua. Dan di sini banyak sekali eventnya, banyak sekali. Ini adalah free cumulative money atau game yang dikasih dan secara umum. Dan ini adalah barang. Ya, Oke, jadi kita ini saya lagi nunjukkan karakter Wizard. Jadi di sini banyak sekali acaranya. Ini ada yang ngasih tahu. Ada ya. Ini acaranya. Kita masuk aja. Ini adalah Infinite Dungeon namanya. Setiap 2 jam sekali ada dan kita bisa masuki. Kita akan berhutang untuk menjadi damage dealer terbaik supaya kita bisa mendapatkan hadiah. Hadiahnya itu yang juara 1 doang di kebagian kartu infinite dari Mr. Golden Bucking ya, dia akan start bagi kita. Terus kita juga akan dibagi shards warna ungu itu untuk salah satu yang paling penting itu adalah fungsinya transcendence. Jadi dia bakal bisa membuat kita nge-trans. Terus itu seperti game-game yang Ragnarok sebelumnya, kita kalau nge-trans kembali ke base level 1 kita akan menggunakan stab. Dan untuk itu kita membuat kita menggunakan 50 trans dan 50 trans. Dan transnya bisa berkali-kali ya guys. Kalau nggak salah katanya bonus stabnya maksimum 500. Oke. Ya, kita 0% bro. Cuma 3.952 dan itu yang nomor 1. 8% dengan 3.952. Oke. Sekarang kita menuju Space Infinite. Banyak sekali ini gantung levelnya kalian lihat. Ada yang aktif pun, ada yang 100, 80, 90 terus ya. Itu kebuka ketika level kalian udah nyampe. Ini udah nyampe. Infinite Eclipse Card, Shade of Magic Stone. Oke, kita lanjutin Shade of Magic Stone nya dulu kali ya. Ini adalah bagian craft. Start di langsung kita ke yang tadi. Where are you? Special. Nah ini dia. Ini adalah barang untuk trans. Kalian butuhkan itu. Dulu namanya Imperium, sekarang namanya Star Crystal. Gambarnya begitu dari digital dibutuhkan untuk bikin trans. Oke. Nah sekarang mumpung masih di craft kita tunjukin di sini kita bisa nge-craft ya macam-macam banget. Ini ada weapon, ada armor, ada special. Ini membutuhkan poin khusus ini bisa banget lah dapetinnya. Ini exchange point ini bisa dapetin kuis dan mana-mana terus sampai ngumpulin sampai lama beneran. Ini yang didapetin dari duel. Ini dari airship assault dan ini space infinity ya yang tadi kita sebutkan tadi kan yang ini. Oke, terus kita sekarang belum ada. Kita ke weapon karena kita keluar kita nyari kotak ini adalah pilihan semua. Dan itu untuk pemotretan macam terus kita bisa nge-craft armor. Ada armor, ada helm, ada mantle, ada ring dan necklace ya. Jadi kebesaran mau mencet terus turunnya ini. Wow. Oke. Dan ini untuk item-item untuk box. Ini misalnya box kartu, ada yang item kartu, ada yang custom kartu, custom box, ada yang companion.
Companion nanti kita kasih tahu. Companion ini adalah salah satu hal yang berbeda dari hal yang lain, di mana kita bisa punya companion atau apa itu namanya, teman ya, teman baik di PvP maupun pada saat kita gathering. Jadi sekarang kita kembali ke layar yang pertama. Di sini tombolnya banyak sekali, mulai dari atas kiri dan kita tahu itu adalah karakter kita, darah kita, mana kita, dan skill kita. Oke, okay. Kita bisa lihat dengan memencet yang itu gambar skill yang muter-muter, pakai atau pakai. Kalau dipencet, ini adalah skill tree kita. Kita buka dari yang awal di atas, dan waktu kita punya job itu adalah magician, lalu wizard dan seterusnya, high wizard dan seterusnya ke bawah. Itu ada apa? Ada levelnya, punya syaratnya. Sampai 200 loh, gila. Ini mau ke berapa kemarin? Jadi satu level lagi sniper itu, sniper itu 60 tuh. Itu aja luar banget dari 60. Ya, Ragnarok mempertahankan leveling hurdle-nya yang sangat gila sekali. Ini adalah daily quest, oke? Okay? Ini main quest, daily quest, achievement dan guild kalau sudah masuk dalam guild. Nah, ini kayak gini-gini. Ini main quest ini sangat membantu. Yang di bawah kiri ada 48 adalah quest, main quest nomor 48. Upgrade kartu ke 30. Nah, kalau belum melakukannya karena kartu itu jelek-jelek. Kalau upgrade 30 nggak bisa mencari lagi. Wah. Jadi no for now, oke? Okay? Terus setiap satu kali sehari ini ada yang topi berwarna merah ini membuat saya ingin memencetnya. Ini adalah kuis, sebanyak 5 buah kuis yang kalau kamu jawab bisa ada hadiah rewardnya dan hadiah. Ini kita coba ya, you can acquire golden horn and pen by collecting goldfish. Yes. Eclipse reception that cooldown time in space is 30 minutes long. Oh yeah. Second job change will be at level 30. Yes. Yeah, share character gonna be controlled. Wrong. Yeah, that's. Then you can be obtained through gathering. Wrong. Yeah. Nah, ini yang warna hijau. Ini penting sekali ya, bro. Ini namanya adalah RO Trade Point. Ini salah satu feature yang tidak menyenangkan bagi saya, menurut saya, karena ini menghalangi kita melakukan trade dengan sama teman. Setiap kali kita mengetahui, kita bukan hanya untuk buat Zeni, tapi juga untuk pesan trade point. Dan trade point ini ya bisa sih di collecting gathering hari per hari itu 5, satu orang kayak companion gitu, namanya dispatch companion. Jadi yang di send away, yang dikirim pergi untuk gathering barang-barang, nanti gua tunjukkan gimana gatheringnya. Dan itu satu hari satu tempat itu 5, dan itu membutuhkan 500 beli satu barang. Ini yang paling rendah itu. Ada yang masih 2. Berarti lu membutuhkan berapa hari? 500 hari. Belanja pakai uang rupiah. Berarti it's money. Oke? Okay? Langsung aja kita ke dispatch. Itu ada yang berwarna merah-merah itu tandanya sebenarnya ya. Okay. Tapi bentuknya kayak kertas scroll. Kling. Ini adalah dispatch bro. Ini yang sudah selesai. Pencet. Ya, diambil. Collecting lagi pilih. Ini namanya dispatch companion. Bintang 2 plat. Lebih banyak 10 plat. Banyak 10 plat. Cuman 8 ya. Itu tujuannya bintang. Untuk mempengaruhi jumlah yang kamu bisa dapatkan. Kalau satu kali pergi dengan satu personel. Oke, kita ambil lagi ini hati. 1, 2, 3, go away. Oke, okay. Yang kita sebut tadi tulisnya sehari itu satu adalah yang ini nih gambarnya. Lalu kelihatkan satu hijau paling bawah. Yup, tidak punya orangnya, tidak bisa ngumpulin ya. You have to be lucky to get a dispatch companion yang bisa ngambil trade point. Oke, okay, sekarang di sini kita ada feature lagi yang kita mau tunjukkan adalah companion. Share karakter. Share karakter ini di sini sistemnya yang bisa membuat kita bisa di hire orang waktu kita offline atau kita nge hire orang untuk orang offline. Contoh, ada pilihannya. Lu bisa nge hire orang itu bagian aturan. Lu
bagian warrior. Yang ungu itu adalah bagian assassino. Nah, di sini kita pakai WP-nya battle point ya. Battle point-nya kita ambil, terus muncul dari situ ngabisin waktu kita share di bawah. Tapi kalau ambil banyak-banyak contoh ya kayak gini lagi tadi, atau pakai yang di bawah auto equip. Obre, lihat angkanya. Wow, itu nggak bisa saya. Ada MVP. Saatnya kita menunjukkan MVP. Ya ini MVP kan ya guys. Kalau di theater, teman-teman kita berkumpul dan boleh dicoret mati dan barang yang tuanya. Oke, okay? Kayak sayang-sayang kita punya share registration kita kurangi. Kenapa? Karena dia berguna untuk menghapus satu map kalau kita mau maju. Oke, map apa yang dimaksud? Map ada lagi. Ini adalah map yang kita berada di map user. Kalau kita pencet user sendiri, terjadi kegiatan, dan jadi pencet juga kegiatan monster. Dan ini yang namanya terakhir gua ada di forest 1 melawan Long Force. Oke, sekarang gua bakal balik ke server, tapi coba ke Melty Pot. Oke, karena dia hadiahnya adalah 4 leaf clover yang bisa kita tukarkan untuk kalau udah 600 bisa di craft di sini box menjadi intermediate card box. Itu in bukan intelligence ya, itu butuh 600 untuk bisa jadi satu dan kita bisa randomly get cards. Oke, terus kita coba lihat kita punya level sudah naik berapa, cuma satu doang. What the hell. Dan kita coba naikin apa ini, Ejai atau ini. Kenapa gua naikin Ejai gua bro? Karena ada yang bilang bahwa fire pillarnya dari wizard itu kayak, dan dia nggak pakai dia nggak bisa dikontrol kayak seperti ini. Jadi wizard itu chances kita pasang equipment, kita upgrade equipment, atau kita pasang satu sendiri bisa di upgrade ya. Oke, keluar sekarang kita teman yang tadi kita ajak itu dia tidak ada di dalam dia. Dia akan ikut hamba kita juga ya, untuk dapat hadiah dari tempat oke ini kita masukin karena tidak perlu ya. Oke, sekarang kita melihat saya sudah bisa dan item setiap 12 jam. Oke,
Oke, sekarang kita ngelihat ke ini, kenapa kamu nyalakan Sri Nyang Wen. Ini bisa dipakai buat beli barang-barang di shop. Kita pergi ke shop. Secret shop yang ada kastanya di atas. Ini adalah secret shop ya. Kita punya kaya di atas 35. Kalau mau beli ini sanggup. Coba sendiri, yay! Ini library, tujuannya adalah mengumpulkan library, dan kalau dia sudah ada kenal kalau mendapatkan ini bakal naik begini 28/28 level up. Sekarang masih 28 kumpulin ini kah dua ya, kalau udah dua udah bisa naik ke level dan increase rate plus 1, habis itu 3 atau 2 increase rate plus 1, habis itu 5 atau 7 bisa. Oke, ini adalah dengan lainnya dan kumpulin Jenny dan Bill. Mari kita lihat nanti kumpulin Jenny. Yeah. Alurnya harus pas karena waktu sama, cuman beda isinya adalah ini sekarang ya. Oke, okay. Nah, oh sudah jatuh ya. Woi,
Okay, sekarang, oh iya, kita bisa lihat ini teman-teman. Sekian dulu sama ini explore video orang-orang yang terkenal dengan Texas Blue. Cara naginya adalah dengan gunakan ini. Ya, kurang. Tambahin yang top secret. Wow, langsung level 31. Kita harus tunggu 2 menit baru dia selesai dan semua ini. 31. Beauty orang-orang ini terlalu air lebih tinggi. Sekarang kita bakal melihatin kita punya layar here. Oke, setiap kali ada barang yang baru dia akan muncul di paling atas ini, makanya ada gambar ukuran. Ini warna putih sendiri dan ini apa di sini? Karena dia adalah barang baru. Coba kita ganti ke card dan balik ke depan. Nah, dan urutannya satu, dua, dan tiga. Ini adalah barang-barang. Ups, sorry, balik sini. Ini adalah barang-barang card kita. Bisa di upgrade, bisa di restore, tapi untuk terlalu jauh itu sampai inside piramidnya selesai. Itu map berapa itu? 4, 5, 6 bro. Oke, kita kembali ke back. Itu kartu-kartunya ya, kalian lihat sendiri ya. Kalau akan kartu itu seperti ini, dia akan memakan zen ini dan dia akan memakan kartu ya, kartu satu ini. Dia ada barang-barang itu nomor 10 berarti sampai nomor 11. Nomor 11 dia sampai warna hijau 20, dan merah sampai 30 kalau tidak salah, dan lupa. Ini ngacau tuh orang ini. Biasa dalam acara material video ya, banyak soalnya. Ini adalah bundle dari event ketika kita dulu, satunya aja event Santa Claus MVP. Oke, okay. Yang pernah lihat yang kita dulu dan ini experience buat channel ini. Yes, 3000 bro, salah tentu. Dan ini berapa? Wow, salah juga, 8500 yen, bukan 50. Wow. Wow. Oke, yang biasanya ini adalah buff ya. Ini semua consumable ini buff. Attack speed, movement speed, default stat, drop rate. Ini adalah kucing. Oke. Nah, ini ada barang-barang yang tidak kita kenal, pedang-pedang ini bisa dipakai, tapi nggak akan muncul efeknya karena bukan kelas wizard. Oke. Oke, baterai 15%. Wow, amazing. Habis itu special exchange sudah. Kita belum ngobrolin apa sih. Oh, MVP summon. Ini adalah untuk dia adalah apa ya? MVP tiket yang biasanya kalau kita sudah baru kita bisa manggil MVP ke kotak. Bagi yang nakal itu lebih orang penjual kan di protein. Sekarang ini kita punya yang kita summon dia dengan dipencet. Oh, there is an MVP already out, jadi tidak bisa dobel dulu kalau mau keluarkan MVP dari MVP gitu. Jadi MVP prinsipnya sama, karena MVP juga sama, jadi dikeluarkan dengan panggilan dan hidup. Ya.
dan ini akan mati sendiri. Oh my god, sudah ada yang level 5. Damn crap, that is good. Target dari para builders untuk bisa menemukan membernya yang online dan aktif dan selalu cek attendance atau apa namanya absen, supaya kalau dia makin tinggi hadiahnya makin besar. Dan top guild. Oh, sorry. Kita harus tetap menjaga ini. Kita tuh ada nyerang kita 9.000. Saya sukses. Nah, kita kompeni. Ini adalah tempat nambahin kompeni. Kita punya 3 yang kita pakai. Archer, Archer, dan Polisi. Masing-masing dari karakter itu punya 4 atribut nambahin ke player kita. Itu yang Archer cewek baju yang rambut pink. Itu
Selanjutnya untuk catatan sedikit banyak untuk oke, ini contoh level battle point, level battle point, oke, fail. Oke, apa lagi pak? Pak ini ya basically yang tadi itu. Oh my god. Tuh, dan sekarang kita mau dari sudah ya, ada start. Oh, ada kelapa rusuk. Kita mau nambah ke saya lagi. Saya kira itu semua saja. Tidak ada lagi. Ini adalah game lagi. Ya, chatting lagi. Oh, marketplace. Can I get it? Berapa yang jadi? Ya, kurang satu. Thank you.
yeah, ini yang namanya. Ini mau kedua, kita tunggu lagi 1 menit. Registrasinya on. Ayo kita coba lihat sampai semoga bisa. Oke. Boss ready. Go. Oke, kita lewat. Lewat. Jadi sampai di sini kita punya dan try to spend your time with this funny and a simple and a casual but nostalgic game. So, oh my god, it's 5% guys. Jadi semoga reviewnya bagus dan semoga reviewnya membantu kalian untuk kalian tahu kalau ada game yang menyerang Labyrinth dan supaya kalian bisa coba dan kalian akhirnya mungkin suka atau bosan, either kalian uninstall atau keep playing. I recommend this game just for fun, because I've been playing it so fun. Okay, so sounder random, karena kan saya selalu random. Please like and subscribe. Thank you very much guys. Please support me. Thank you. Yay. Jangan lupa untuk leave comment, like and subscribe to support my channel. Thank you guys.